beli kaset dia. Dan kita berhenti lama nggak jual kaset karena memang pabrik tutup kan beberapa tahun terakhir. Kita baru dapat tahu bahwa Biokan itu mulai bikin produksi kaset lagi. Jadi ya, sekalian. Kebetulan juga rekamannya kan di lokasi. Tapi kasetnya hanya ada di sini aja atau memang nanti selain ada? Ya, di sini. Terakhir kapan mas? Album ke jurusan dulu, album ke berapa tuh? 2018. Sekarang album ke 23. Ternyata kaset udah seperti vinyl. Jadi pembelinya adalah apa istilahnya? Collector item. Jadi mereka memang ada penggemar musik. Dan begitu kita tahu ngerilis ini, ada beberapa yang memang beli terpaksa harus beli lagi gitu ya. Kan sekarang nih era ini apa streaming. Jadi memang kita mau dengan membedakannya dengan bikin box set ini gitu. Karena toh nanti pun di streaming juga ada. Tapi ini benar-benar collector.